Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar MDS 2021. Saya di SPPB Sukri bin Sulaiman, Ibu Pejabat Poli Bantuan UiTM Shah Alam. Pada hari ini akan menyampaikan sedikit taklimat berkaitan tentang taklimat keselamatan kepada semua dan apa yang para pelajar perlu ketahui sepanjang belajar di UiTM, especially melibatkan keselamatan. Okay. So, tuan-tuan semua, saya mulakan dengan taklimat Ibu Pejabat Poli Bantuan UiTM, okay, 2021. Untuk maklumat semua, sebelum ini polis bantuan dikenali sebagai bahagian keselamatan. So, Alhamdulillah kita dapat kelulusan. Kita dapat kelulusan polis bantuan pada tahun 2011, yang mana kita upgrade bahagian keselamatan kepada polis bantuan, dan pada ketika itu juga kita adalah merupakan bahagian keselamatan yang pertama di dalam sistem universiti awam yang diluluskan kuasa polis bantuan, yang mana sebelum ini kita melaksanakan bahagian kekawalan keselamatan menggunakan kaedah bahagian keselamatan yang dianggotai oleh anggota-anggota keselamatan dan asas keselamatan seperti mana di kampus-kampus yang lain. Tetapi pada tahun 2011, setelah kita terima kelulusan, kita telah dihantar untuk mendapatkan latihan 3 bulan lebih di pusat, minta maaf, bukan 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan di pusat latihan polis yang terpilih. Dan kami mempelajari segala skill, kuasa-kuasa dan juga kaedah-kaedah kawalan keselamatan daripada polis PDRM. Okey. Dan sehinggalah sekarang dan banyak pun universiti telah mendapat kelulusan seperti mana di UiTM. Okey. Okey, ini merupakan slide kelulusan Poli Bantuan pada tahun 2011. Pada ketika itu yang berbahagia adalah Chancellor kita Tan Sri Saul Ahmed, dan kelulusan itu diberikan pada ketika itu Tan Sri Ismail Omar, Ketua Polis Negara, pada tahun 2011. Okey, ini adalah gambar pejabat Polis Bantuan di UiTM Shah Alam. Kedudukannya adalah berada di hadapan pejabat Bank Islam. Pejabat Bank Islam dan berhampiran dengan Kolej Teratai. Okey. Dan UiTM Shah Alam ni kita ada 4 pintu sebenarnya. So, namun pintu yang aktif adalah 2 pintu, iaitu pintu pertama, iaitu pintu utama yang berhampiran dengan bulatan Seksyen 2. Yang pintu 2 adalah pintu Seksyen 7 yang berhampiran dengan bangunan Jekyll. Pintu 3 adalah pintu hotel bersebelahan hotel UiTM, dan pintu 4 ni telah ditutup apabila projek LRT3 telah pun dilaksanakan. Dan untuk makluman semua, sepanjang PKP kita hanya membuka satu pintu saja setakat ini, iaitu pintu 1, dan kita akan buka 24 jam masuk dan keluar, belum melalui di pintu 1. Manakala pintu 2, sekiranya PKP ini bertukar kepada PKPB ataupun PKPP, kita akan merancang untuk membuka laluan pintu 2 ini untuk laluan keluar pada waktu-waktu kemuncak, iaitu tengah hari dan juga pada waktu pulang. Namun demikian, PKP yang sedang kita hadapi sekarang ini hanya satu laluan saja yang kita buka untuk kita mengawal sebarang pergerakan yang melibatkan staf, pelajar dan juga pihak luar, bagi memastikan kampus kita bebas dengan ancaman dan risiko kepada pandemik yang sedang melanda di negara kita. Okey, ini adalah jadual pintu seperti biasa yang kita keluarkan, iaitu kalau pintu 1 tu adalah 24 jam,
pintu dua kita buka juga pada pagi sampai malam, 6 pagi sampai jam 11 malam. Pintu tiga merupakan pintu hotel yang akan kita buka pada waktu peak hour 7.09, 12.30 dan 16.18. Ini adalah jadual keluar masuk pintu yang dilaksanakan pada hari biasa, bukan PKP, untuk makluman semua. Ini adalah peta Ini adalah peta, iaitu dia ada 4 entrance untuk rujukan semua, 1, 2, 3 dan 4. Okey, bercerita tentang perkhidmatan kepada pelajar Kita ada perkhidmatan kepada pelajar, iaitu kita ada 8 8. Pertama adalah kawalan keselamatan dan keluar masuk kampus 24 jam, yang mana pihak-pihak yang hendak berurusan di UiTM perlu mendaftar dan memohon kebenaran, dan kita hanya akan pastikan yang berkenaan saja dibenarkan masuk. Okey. So yang kedua, kita terima laporan kehilangan jenayah 24 jam di pejabat kita. Dan yang ketiga, pendaftaran pelekat kenderaan pelajar. Dan untuk makluman semua, hanya pelajar yang berstatus NR non-resident, iaitu pelajar yang tidak dapat kemudahan kulis saja, akan diberikan kebenaran untuk mendapatkan pelekat kenderaan. Ataupun dalam erti kata yang lain, pelajar ini dibenarkan membawa kenderaan ke kampus. Manakala bagi pelajar yang duduk di kulis, perlu mendapatkan kebenaran daripada TNC HEP, Kembali Naik Chancellor Hari Awal Pelajar, dan ia bergantung kepada kes-kes yang tertentu, contohnya kesihatan kan, kes-kes melibatkan apa ketidakupayaan kan, dan perkara-perkara lainlah. Okey. Yang keempat, iaitu bantuan tunjuk arah, kawalan, tempat parking dan pengiring bagi program pelajar. So mana-mana yang pelajar yang perlukan bantuan polis bantuan, terutama daripada segi parking dan kawalan lalu lintas serta keselamatan, perlu mengisi borang ispak dan kita memang sediakan. Kita akan pastikan program tersebut berjalan dengan lancar. Dan pengupasan Akta 174 bagi kesalahan lalu lintas, dan juga sasaran rupa diri dengan kerjasama pihak fakulti dan juga HCP. Okey. Dan yang ketujuh sekali adalah kawalan lalu lintas. Kita akan pastikan parking dan laluan flow jalan sentiasa lancar. Dan yang last sekali adalah risikan maklumat dan pengurusan risiko. Okey, yang mana sekiranya ada apa-apa maklumat yang boleh mengancam keselamatan, so tuan-tuan semua boleh hadir ke pejabat polis bantuan untuk beri maklumat kepada kami, dan kami akan bantu sebaik yang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagi para pelajar yang memerlukan bantuan, dan ada mungkin sebahagian daripada pelajar yang terkesan ataupun keluarga yang terkesan akibat COVID-19, insya-Allah kami di bahagian zakat sedekah wakaf UiTM Zawab menyediakan saluran dan bantuan kepada para pelajar dan warga UiTM yang memerlukan. Syarat utama untuk mendapat bantuan daripada bahagian zakat sedekah wakaf UiTM adalah para pelajar UiTM dan juga staf UiTM, iaitu dalam kalangan warga UiTM sahaja. Seterusnya, bagi para pelajar yang ingin memohon bantuan zakat daripada Zawaf UiTM, para pelajar tersebut haruslah berasal daripada keluarga berlatar belakangkan B40, dan juga pendapatan kasar isi rumah adalah RM4,000 ke bawah. Pendapatan kasar isi rumah itu bermaksud pendapatan ibu dan juga ayah. Pendapatan tersebut digabungkan dan jumlahnya adalah kurang daripada RM4,000 sebulan. Para pelajar perlu melayari portal pelajar, di mana di dalam portal pelajar tersebut terdapat sistem e-zakat. Jadi para pelajar boleh memohon bantuan zakat pelajar daripada sistem e-zakat tersebut. Seterusnya, antara dokumen yang diperlukan untuk permohonan tersebut akan disenaraikan di dalam sistem e-zakat. Antaranya adalah slip gaji ibu dan bapa yang telah disahkan, dan kemudian muka hadapan akaun bank para pelajar. Kemudian daripada maklumat dalam sistem tersebut, kami akan melakukan saringan, dan daripada saringan itu pelajar perlu mengisi semua borang-borang yang ada di dalam portal e-zakat tersebut. Kemudian kami akan memanggil para pelajar untuk ditemuduga, dan hasil daripada temuduga tersebut para pelajar akan dikategorikan mengikut asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. Dan apabila para pelajar tersebut telah berjaya ditemuduga,
Keputusan tersebut akan dibawa kepada mesyuarat jawatankuasa agihan zakat UiTM, dan daripada mesyuarat kita akan luluskan permohonan bantuan zakat pelajar, dan akhirnya kita akan terus serahkan kepada pihak bendahari untuk menguruskan pembayaran secara terus kepada akaun pelajar yang berjaya dalam temuduga tersebut. Untuk para pelajar UiTM, jangan malu dan jangan segan untuk memohon bantuan zakat daripada bahagian zakat, sedekah dan wakaf UiTM. InsyaAllah kami di Zawaf UiTM sentiasa bersedia dan menerima permohonan daripada para pelajar dan juga warga UiTM yang memerlukan. Okey, saya nak kongsikan di sini adalah kes-kes yang pernah berlaku di dalam kampus, iaitu kes kecurian. Yang ini memang sangat popular, kecurian motosikal dan kecurian laptop dan juga beg duit, okey. Termasuk juga handphone lah, termasuk juga handphone. Okey, ini ada satu video, saya rasa saya tak boleh nak apa. Okey, saya cuba untuk playkan gambar ni. Okey, ini adalah gambar suspek kes curi motor di Kolej Perindu, yang mana untuk maklumat semua, suspek hanya memerlukan masa kurang daripada 5 saat saja untuk mencuri motosikal tersebut. Okey. Dan modus operandinya sama adalah masuk sebagai pekerja kontraktor, dan pada masa sama cuba mencari peluang untuk melihat motosikal-motosikal yang dikendaki, yang pada ketika itu yang popular 125 Z, dan motosikal pelajar ini juga tidak mempunyai kunci tambahan yang sepatutnya, so memudahkan mereka untuk yang ni. Dan sukarnya bagi pihak kami apabila mereka keluar dengan menggunakan pakaian helmet yang kita kurang nampak. Dan kes ini antara merupakan kes yang pernah satu ketika itu menjadi satu kes yang amat membimbangkan. So namun alhamdulillah dengan kerjasama semua dan bantuan CCTV, so akhirnya pihak polis bantuan telah berjaya menahan suspek. Telah berjaya menahan suspek, dan pada ketika itu suspek dalam proses untuk melakukan kerja mencuri bersama dengan teman wanitanya. Dan kita kejar, dan alhamdulillah kita berjaya gagalkan, dan kes ini menyelesaikan banyak kes-kes yang lain. Okey, saya pergi kepada kecurian barang berharga. Punca-punca kecurian ni seperti biasalah, iaitu kecuaian, kepercayaan terutama rakan sebilik, tiada tambahan pengunci. Okey. Dan untuk makluman semua, inisiatif antara polis, apa yang polis bantuan buat ni adalah kita akan pergi daripada bilik ke bilik supaya sebenarnya kita nak mengurangkan kecuaian yang dilakukan oleh pelajar. Saya beri satu contoh. Kebanyakan pelajar dalam bilik, mereka jarang kunci bilik. So MO, modus operandi orang yang mencuri ini, dia sangat mudah. Dia akan pergi daripada bilik ke bilik, mengetuk pintu bilik, dan sekiranya ada penghuni, dia akan bertanya soalan-soalan yang berkaitan, menyebabkan kita tidak syak bahawa mereka datang dengan niat untuk mencuri. So namun demikian, apabila mereka ketuk dan tiada penghuni ataupun penghuni sedang tidur dan tidak sedar, dan pada ketika itu mereka akan mengambil peluang untuk mengambil sebab banyak barang berharga yang mereka sempat ambil, dan mereka bergerak keluar, dan akhirnya pelajar ini hanya akan sedar apabila mereka bangun daripada tidur ataupun masuk ke dalam bilik pada ketika itu. So ini sebenarnya jelas satu kecuaian, dan inisiatif boleh bantuan kita buat rondaan, dan apabila kita pergi daripada bilik ke bilik, memang ramai pelajar yang kita lihat tidur tanpa mereka sedar, dan ada juga yang nampak boleh bantuan dan mereka sama tidur, dan kebanyakan bilik mereka ini anda tidak kunci. So ini adalah kerjasama ni, inisiatif yang mampu kita buat untuk membantu mencegah kes kecurian. Okey, saya nak sharekan juga tip keselamatan yang penting. Tip keselamatan yang penting. Okey, ini adalah untuk tip keselamatan melibatkan kes yang pernah berlaku di Kuala Lumpur. Okey.
Okey, kalau tuan-tuan tengok video ni pada ketika awal pagi, mangsa bersama seorang suspek yang tidak dikenali dan dalam keadaan sekarang pandemi, ketika ramai yang hilang peluang pekerjaan, so mereka semakin desperate makin dah sanggup melakukan apa saja, sanggup melakukan apa saja demi untuk mendapatkan duit, mendapatkan duit. Kalau tuan-tuan lihat video ini memang viral memang viral. Okey, so saya akan cuba sharekan kepada anda sebenarnya apa yang boleh kita buat, apa yang mampu kita buat. Okey, so memang kejam memang kejam, dan apa daya kita. Pada ketika itu ada seorang wanita yang berkeseorangan Okey, so itu adalah keadaan yang sama jugalah. Okey, so saya, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah saya akan beri konsep kehendak dan peluang. Okey, kehendak dan peluang. Kalau kita fahami konsep ini, insyaAllah pencegahan jenayah dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, kita pergi contoh kehendak Okey, kehendak. Kehendak ini kita tidak boleh kita tidak boleh kontrol. Kita tidak boleh kawal. Sebab kita tak tahu siapa-siapa yang berada di berhampiran kita berniat untuk melakukan kerja-kerja jenayah kecurian. Okey, bila mereka ada niat, kita tak boleh baca yang ini pencuri, yang ini bukan apa semua kan. Tetapi kita boleh gagalkan jenayah itu dengan peluang. Okey, dengan peluang. Contohnya apabila kita ada barang berharga tapi kita kunci. So walaupun mereka ada kehendak, bila mereka tengok barang itu tersebut berkunci, kan? So mereka terpaksa batalkan niat mereka. So jenayah itu tidak akan terjadi. Okey. So yang kita boleh kontrol ni ada peluang saja. Termasuk contoh yang motosikal tadi. Kalau kita mangga kiri dan kanan dan perkara itu boleh mengambil masa yang lama untuk pencuri itu untuk membuat kerja, dan akhirnya mereka berfikir lagi lama mereka proses untuk mencuri, sebenarnya lagi tinggi risiko mereka untuk tertangkap. So jadi apabila kehendak dan peluang ini bersama, baru boleh berlaku kes kecurian. Tapi sekiranya ada peluang tapi tak ada kehendak, so orang tak ada niat pun nak mencuri, kita letak je barang ataupun duit di tempat yang terbuka, barang itu tidak akan hilang. Tetapi kita susah untuk kontrol kehendak, tapi kita boleh kawal peluang. Bila kita tutup peluang, maka jenayah tidak akan berlaku. Okey. So yang ini kita pergi balik, saya pergi daripada mula balik iaitu sebelum. Okey. Sebelum wanita ini masuk ke dalam lift, sepatutnya ini kita boleh kita bercakap sekarang memang mudahlah, tapi untuk kita ingatkan. Ini saya ingatkan pada diri saya dan kepada semua. Sebelum kita masuk lift, kita akan pastikan keadaan sekeliling. Sekiranya sunyi, kan, dan tiada orang, okey, mungkin kita bolehlah pergi. Tak ada masalah. Tapi bila kita perasan ada orang di belakang kita, kan, so apalah salahnya kita hentikan perjalanan kita. Kita bagi dia masuk dulu, tak ada masalah. Dan kita tak payah, tak perlu masuk, kita tunggu ada orang lain, 2-3 orang yang lebih ramai, supaya kita rasa keselamatan kita lebih terjamin. So itu sebelum. So jika kita dapat laksanakan yang kaedah sebelum ni, insyaAllah perkara ini boleh dielakkan. Okey, yang kedua iaitu perjalanan perjalanan. Perjalanan maksudnya semasa dah masuk. Bila kita masuk, tiba-tiba kita nampak tiba-tiba kita nampak lelaki itu masuk ke dalam. Maksudnya kita nampak lelaki itu masuk ke dalam. Okey. Okey. Bila kita nampak lelaki itu masuk ke dalam, sepatutnya kita boleh keluar balik. Tak payah nak tunggu. Sebab kita memang dah tak ada pilihan apa semua. Lepas tu masa perjalanan, kita boleh keluar balik. Sekiranya kita tak sempat, untuk yang okey, masuk. Okey, sekiranya kita tak sempat semasa tu, okey. So kita gunakan barang-barang kita yang ada. Tapi pada kita kini sebenarnya dah satu proses yang agak sukar untuk kita melawan. Kalau kita ada menyentakan diri, itu lain lah. Kan? Itu lain. Dan seboleh-bolehnya biarlah. Kalau kita tak mampu, kita biarlah
Belilah apa yang rasa kita boleh beri. Yang penting keselamatan itu lebih penting. Bila kita cuba melawan, dan tuan-tuan lihat penjenayah ini akan cuba melakukan apa sahaja cara untuk melemahkan kita. Memang tak kejam. Okey, kemudian yang selepas. Yang selepas sekiranya dapat melepaskan diri ataupun penjenayah keluar, jeritlah sebaik mungkin. Dan pada ketika itu mungkin agak sedikit terlambat kerana penjenayah telah pun melarikan diri. Okey, so ini konsep yang saya nak sharekan kepada semua. Sekiranya kehendak dan peluang itu kita peluanglah. Sekiranya peluang itu dapat kita tutup dan kita gagalkan, insyaAllah saya percaya kita sebenarnya mampu dan perkara ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Dan ini share kepada saya dan kepada semua juga. Okey, ini jenayah rogol. Saya rasa jenayah rogol ni berlaku di banyak tempat juga. So jadi saya cuma nak share apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh kita lakukan bersama. Okey. So ini memang agak membimbangkan lah. Kes rogol ni semakin meningkat. Juga dilaporkan kan. Setiap hari berapa ramai yang dirogol dan sebagainya. Okey. So melibatkan pelajar juga serius kan. 6 rogol setiap hari di negara ini. Okey. Rogol semakin bertambah. Okey. Saya sharekan juga ada satu kes yang melibatkan seorang pelajar yang pernah dirogol, iaitu kes ini dah lama dah berlaku dan pada ketika ini suspek merupakan yang pada ketika pada awal ni disangkakan sebagai seorang pemandu Grab tapi rupanya bukan. Apabila seorang pelajar ini yang tinggal di luar, yang tak silap saya pada ketika itu dalam perjalanan ke pasar malam, ditahan oleh suspek yang menaiki kereta dan suspek bertanya jalan. Kemudian pelajar ini mungkin dalam keadaan yang tidak syak wasangka yang negatif, cuba membantu dan suspek menghulurkan pisau dan mengarahkan pelajar itu untuk masuk ke dalam kenderaan. Dan apabila dibawa ke satu tempat di bahagian yang agak gelap, saya di bahagian perindustrian, di bahagian belakang tersebut, suspek dirogol. Suspek dirogol dan barang-barang berharga suspek diambil termasuk telefon bimbit dan suspek ditinggalkan berkesorangan. Dan apabila suspek dapat diselamatkan dan dibawa untuk buat laporan polis, handphone telefon bimbit yang berada pada suspek dapat dikesan oleh pihak polis dan saya jangkakan pada malam itu juga pihak polis berjaya pada 4 pagi berjaya menahan suspek di Pelabuhan Kelam dan suspek berjaya dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman yang sepatutnya. Okay, so ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pandemik COVID-19 masih belum hilang lagi. Justru, kita semua warga UiTM dan rakyat Malaysia haruslah sama-sama bertanggungjawab mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan UiTM khasnya. Selain menggunakan aplikasi MySejahtera, warga UiTM juga perlu menggunakan sistem saring C19 yang telah dicipta khusus untuk warga UiTM dalam mengawal penularan COVID-19 di dalam kampus. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga yang telah menggunakan sistem saring C19 UiTM ini. Terima kasih diucapkan kepada Pengurusan Eksekutif Universiti kerana sentiasa memberi sokongan padu dan komitmen semasa kami di awal pembangunan sistem saring C19 UiTM tahun 2020. Terima kasih juga kepada pasukan staf pusat kesihatan, infrastruktur dan semua pihak yang terlibat dalam membangunkan sistem saring C19 UiTM ini sebagai inisiatif yang proaktif untuk menghadapi pandemik COVID-19 pada awal tahun lepas. Inovasi sistem saring C19 UiTM telah mula digunakan di seluruh kampus UiTM sejak April 2020 dan telah mendapat pengiktirafan terbaik di peringkat kebangsaan pada bulan November.
Inovasi Saring C19 telah mendapat anugerah pasukan terbaik Johan Sektor Awam Persekutuan dan anugerah emas 5 bintang dalam Konvensyen Inovasi Kebangsaan Anjuran Malaysian Productivity Corporation MPC dalam EPICS 2020 dan insya-Allah akan mewakili Malaysia dalam konvensyen di peringkat antarabangsa pada tahun ini. Dengan hanya menjawab 4 soalan mudah saringan risiko menggunakan sistem saring C19 UiTM pada setiap hari, kita terus dapat mengetahui kategori risiko dalam rantaian COVID-19 bagi setiap individu sama ada kategori A, B, C, D atau E. Hal ini amat penting sebagai langkah untuk kita mengambil tindakan dengan cepat bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga UiTM. Semua staf dan pelawat juga perlu mengimbas QR Code Saring C19 UiTM di setiap permis di dalam kampus untuk sebarang urusan. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengesan dengan cepat setiap pergerakan individu dan kontak rapat yang berisiko di tempat kerja. Kejujuran anda membuat pengisytiharan tahap risiko anda dan kejujuran anda mengimbas QR Code di setiap lokasi permis yang dilawati sangat diperlukan. Ini adalah untuk mengelakkan orang lain yang berurusan dengan anda menjadi kontak rapat yang berkemungkinan mendapat jangkitan COVID-19 atau sebaliknya. Saring C19 UiTM juga digunakan untuk memudahkan urusan solat Jumaat mengikut kuota yang ditetapkan oleh kerajaan, membuat saringan kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas memasuki kampus, saringan menghadiri apa-apa program dalam kampus dan juga dalam urusan majlis janji temu UiTM yang lalu. Ini perkara yang kita cuba elakkan. Okey, ini langkah-langkah pencegahan dari menjadi mangsa rogol yang saya nak sharekan kepada semualah. Okey, sentiasa gunakan jalan yang dilalui oleh orang ramai, jangan mengikut jalan yang dekat tetapi sunyi dan gelap. Elakkan. Biar jauh tetapi selamat. Cuba berada di tempat yang sibuk dan orang ramai, kan. Berpakaian sempurna kerana pemakaian yang mencolok mata itu atau memberahikan boleh menarik perhatian perempuan. Okey, jangan mudah terpengaruh atau bersiasiah mungkin dengan orang yang baru kita kenali. Ini pun kena alert jugalah. Dan jangan layan teguran atau perlawanan untuk minum air semasa berada dalam bas, teksi atau kereta api. Okey, kecuali kawan-kawan kita pun lainlah. Yang ini pada orang yang kita tidak kenali ataupun kita baru kenal. Elakkan balik rumah lewat malam. Kalau tinggal di luar non-residen tu, seboleh-bolehnya sebelum jam 10 tu dah stop lah dan dah berada di kawasan rumah. Dan berkesorangan tu pun bahaya juga seperti yang berlaku pada kes yang saya maklum tadi. Okey, sekiranya ketinggalan bas, teksi ataupun sebagainya, jangan tumpang kenderaan lain ataupun tidur di perhentian bas. Saya nasihatkan jika tuan-tuan tak tahu nak buat apa-apa dan sebagainya, cuba pergi ke kawasan perumahan yang berkeluarga untuk minta bantuan ataupun pergi ke balai polis yang berhampiran. InsyaAllah pihak PDRM dan kami sentiasa membantu. Okay, biasakan diri bersiasia atau berjoging dalam kumpulan, jerit, minta tolong. Okay, jika anda diganggu oleh lelaki yang tidak dikenali dan jangan segan untuk jerit jika tuan-tuan rasa selamat. Dan insyaAllah jeritan tersebut adalah menyelamatkan anda. Okey, gunakan kekerasan, meronta, mencakar, kuku atau menggigit badan perempuan sekiranya untuk sini sekiranya berlaku lah. Sekiranya berlaku, okay, lapor kepada polis atau BUND jika anda diganggu. Okey, jika berlaku ancaman, kita ada undang-undang yang memberikan hak mempertahankan diri walaupun boleh mencederakan pada pihak suspek tersebut. Dan kena bertenang sebelum melakukan apa-apa tindakan dan tidak melakukan sebarang tindakan secara terburu-buru. Jika anda buat keputusan untuk melawan, pastikan benar-benar menguasai keadaan. Seperti saya sebut tadi, kena bertenang. So, gunakan sebarang alat yang ada, contoh beg, batu, kayu, payung, lain-lain dan sebagainya. Benda yang boleh mencederakan suspek. Camkan muka-muka atau tanda yang ada pada penjenayah. Yang ini sebenarnya boleh membantu siasatan polis nanti.
Dan sekiranya anda berlaku, kita tak minta lah, sekiranya berlaku jangan mandi atau membasuh badan kerana bahan bukti masih ada pada anda, air liur ke kan, mungkin ketika anda mencakar tu dia punya kulit ke badan kuku anda kan, sebelum membuat laporan polis lah. Okey, so orang lelaki pun jaga-jaga jugalah eh. Pesanan ni bukan hanya untuk wanita juga tapi untuk lelaki juga. So kita sama-sama kena menjaga diri masing-masing. Okey, ini yang terakhir sekali. Sekiranya berlaku kecemasan ataupun kecurian, segera hubungi talian hotline 24 jam. Safekan terus ke handphone anda 3999 tu yang hujung Kemudian yang satu lagi adalah 2157. Okey, ini adalah di Pejabat Polis Bantuan. Dan insyaAllah kedua-duanya adalah telefon yang sama yang boleh sebenarnya untuk kita bantu semua. Okey, so saya rasa itu saja taklimat saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana mendengar dan saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat dan membantu semua. Dan selamat datang kepada UiTM dan saya doakan supaya kita semua dalam keadaan sihat walafiat, selamat dan sejahtera. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih semua.